Kemudian semalam tidur, anak saya keluar. Dep, itu keponakan itu bawa sabu-sabu. Lalu saya ajak keponakan ini untuk pergi ke Polsek, ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian menjadi penting untuk kita juga tahu bahwa narkoba itu temannya kesenangan. Orang mencari kesenangan kalau hanya alkohol kurang katanya, maka harus ada inek. Kalau hanya ingin kuat-kuatan pasak bumi kurang, harus pakai sabu. Berhubungan dengan hal-hal yang nikmat, lalu tentu akan menjadi problem bagi kita semuanya kalau kita memisahkan keinginan-keinginan nikmat itu, kan kita semua pasti mendapatkan kenikmatan. Jadi ini satu hal, yang satu poin yang saya juga ingin tekankan di forum ini, agar kemudian orang tuanya menyampaikan, keponakan mau datang, oh silakan, datanglah keponakan. Saya bilang, ada tidur sama anak saya. Kemudian semalam tidur, anak saya keluar. Dep, itu keponakan itu bawa sabu-sabu. Lalu saya ajak keponakan ini untuk pergi ke Polsek, ke Polres Jakarta Selatan. Nah, Anda saya serahkan ke Polres dengan sabu-sabu yang dia bawa. Yang saya ambil pembelajaran adalah bagaimana saya memberi pengertian tentang anak saya tentang narkoba, bagian narkoba. Bagi saya bangga saya punya anak, kemudian dia bisa memisahkan bahwa walaupun saudaranya sendiri, dia sampaikan, dia bawa sabu-sabu. Dan bagi kita semuanya, pengalaman itu, narkoba sejatinya bisa diidentifikasi dari rumah. Maka peran orang tua, saudara, pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.